Yo, what's up, teman-teman? Balik lagi di game Ragnarok Arena. Di video kali ini, kita bakal coba lihat update setelah maintenance pertama. Apakah ada monster baru sesuai dengan perkiraan kita sebelumnya, atau masih belum ditambahkan? Ya, kita coba lihat dulu di bagian album monster. Di sini masih belum ada, di sini belum ada juga, dan yang lainnya pun kayaknya masih belum ada, ya. Dan kita coba lihat di bagian summon. Kalau di album gak ada, di summon tentunya gak bakalan ada juga ya monster terbarunya, terutama hero LND, like and dark. Ya, di sini masih ada tiga doang, dan ini pun belum ada. Oke, ternyata untuk monster terbaru itu masih belum ditambahkan ya, mungkin karena. Ini adalah minggu pertama, baru minggu pertama setelah game rilis. Ya, kita coba lihat hadiah yang kita dapetin setelah maintenance. Oke, lumayan ya dapetin pouring-pouring. Untuk selanjutnya, kita bakal coba lihat untuk event-event terbaru. Ya, tadi gue sempat lihat ada event terbaru di bagian event sini first top up, BP ranking ini udah semua. Eh, ini udah ada sebelumnya maksud gua. Dan ini dia. Monster Exchange. Ini adalah fitur terbaru yang ditambahkan kali ini ya. Periodenya terbatas juga dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Oke. Okay. Ada masa berlakunya, teman-teman. Jadi kalian bisa tukerin monster yang sesuai dengan line up kalian. Untuk nukerinnya, kita coba lihat aja dulu ya. Tuh 2 3 4. Oh, di sini butuh 12 monster. Entah ini monsternya. Oh, monsternya cuma yang biru doang ya. Monsternya cuma yang biru doang. Dan kita bisa dapetin apa yang kita inginkan untuk yang ada saat ini elemen water preoni terus elemen api ini siapa namanya ya Eda dan ini tahu gunkah untuk elemen anginnya run grease gua pikir untuk elemen tanah itu ada si orc ya ternyata enggak teman-teman tapi yang paling bagus di sini adalah ini preoni dan juga run grease ini bisa kalian manfaatkan untuk ambil dan untuk di akun yang kedua gua mungkin gua bakalan ambil preoni sih preoni atau run Grease. karena gue pengen run Grease sama preoni untuk akun yang pertama mungkin gua bakal ambil run Grease dan juga tahu gunka oke kita membutuhkan cuma monster biru doang berarti ini kelebihan ya kita harus rebar terlebih dahulu. Kita coba praktekin aja langsung. Kita rebar terlebih dahulu, ya. Nah, misalkan yang ini, teman-teman, kita rebar aja langsung ke bagian event monster exchange. Nah, di sini kita bisa tukerin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi seperti ini dan jangan lupa juga pakai poring 1500. Ingat ya, kalau misalkan kalian mau nukerin, jangan sampai kalian nukerin monster yang kalian udah evolve sebelumnya karena eman-eman ini bisa kalian ribet terlebih dahulu seperti apa yang gua lakukan barusan baru kalian bisa tukerin hanya 1500 ini cukup murah dibandingkan kalau kita gacha ya kan kalau kita gacha itu 2006 eh 2500 belum tentu kita dapetin monster yang kita inginkan sedangkan kalau kita nukerin di sini 1500 poring doang ditambah shard itu worth it banget ya. Apalagi monster yang ada di sini tuh bagus-bagus, terutama Preoni ya. Ini Preoni kalian mungkin butuh banget nantinya di PvP juga ya. Di PvP gue nyaranin untuk kalian harus bawa Preoni sih. Karena apa? Dia ngeselin banget teman-teman. Dia ngeselin banget ya. Dan juga dia bisa nambahin speed untuk monster yang lain ya. Ini si Preoni untuk tahu gunka ya kalian udah tahu sendiri sama Rangris ini Rangris bisa ningkatin speed juga. Dan untuk yang lainnya, update event yang lainnya ya. Wish machine. Kalau kita menggunakan wish machine kalau summon 5 kali dapetin gold medal ya. Ini lumayan banget dapetin gold medal. Oh, di sini ada misinya juga ya yang bisa kalian lakuin untuk dapetin pouring yang ungu colorful pouring rainbow pouring ya dan ini serius bagus banget sih kalian wajib lakukan ini coy sikwar challenge sikwar total ini berapa nih satu kali ngekill ngekill tiga kalau ngekill lima sampai lima kali doang kalau victory sampai 15 kali cok wah ini menentukan banget ya kalau kita misalkan gabung dengan guild yang aktif gitu dan go bersaing dan di sini kita bisa dapetin random fragment SS juga tapi yang terpenting weh dapetin Margareta dong Margareta ini adalah support terbaik ya menurut gua dia bisa ngasih recover eh bisa ngasih energi energi kita bisa lebih cepat ngisinya Terus yang kedua bisa ningkatin movement dan juga text speed kalau nggak salah ya. Gokil. Dan kalau mati, satu lagi, kalau dia mati, dia bisa ngisi darah teman kita yang masih hidup dan itu pun banyak banget, coy. Gokil sih ini kenapa wish machine-nya nggak ada dari awal gitu ya? Karena rainbow pouring gua yang di akun pertama itu udah habis, teman-teman. Moonlight udah dan yang terakhir nih ya untuk event terbarunya ada Xmas Exchange. Untuk nukerinnya kan bisa gunakan yang topi Santa ya. Yang topi Santa ini bisa kalian beli mungkin dan yang gua tahu kita bisa dapetin di bagian auto exploration. Nih ya, nih kita bisa dapetin topi Santanya. Untuk nukerin item-item yang ada di sini. Mungkin yang paling bagus menurut gua, bentar bentar ya. Wah, di sini bisa milih kah? Pilih salah satu. Wah, GG sini. Non cahaya dan kegelapan, tapi nggak <tapi> ada LND-nya ya. Tapi kita bisa milih di sini monster yang bagus dan sesuai dengan line up kalian. Ada juga colorful pouring Elective SS Monster Chest Pilih satu monster berikut Ada LND kah? Wah di sini ada LND coy Para sultan tersenyum melihat updatean ini ya Asli Para sultan tersenyum melihat updatean ini teman-teman Gak perlu gacha mereka Cuma nuker-nuker ini doang cok Yang ini juga Tapi bukan Apa bedanya ya 4 elective monster sama yang ini Eh bentar deh Pilih salah satu Apa bedanya teman-teman Sama yang di bawah ini Pilih salah satu monster SS non cahaya dan kegelapan Gua takutnya yang pertama tadi itu random dapetnya ya Takutnya random cok Kita perlu ubah dulu ke bahasa inggris sih Takutnya translatannya salah gitu ya dan takutnya lagi nanti salah beli mah dapetin random gak sesuai dengan apa yang kita inginkan teman-teman Itu yang gokil <laughs> Yang bagus berarti ada ini Terus ini Dan colorful pouring Udah itu aja sih ya Dan blast pouring fragment untuk evolve job kita ya Oke jadi seperti itu untuk updatean terbaru setelah maintenance pertama di minggu kali ini kemungkinan ya dua minggu atau tiga mingguan lagi ya akan ada update monster terbaru eh gue dapetin apa nih Material godly item lanjutan. Oh, ini dari dari war ya. Jujur aja gue seneng sih kalau ada game yang update-nya itu apa ya? Update-nya ada event-event setiap minggu atau setiap bulannya gitu ya. Gak gak ngestak jadinya kalau setiap ada apa ya setiap ada event-event terbaru gitu Oke kita coba terakhirnya Widih sangar juga tampilan terbarunya Di sini untuk akun yang kedua udah gua nyampe ke chapter 20 ya gokil sih gua bakalan ambil preoni Cok <laughs> mantap 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 masih berhasil lolos ya chapter 21 level 5 wah gua kira masih 20 ternyata udah chapter 21 ya dan kita coba lihat terakhir untuk di shopnya ya apakah ada yang baru juga atau masih tetap sama tapi kayaknya tetap ya masih sama aja kayak sebelumnya nggak ada tambahan-tambahan lain. Terus yang tadi bisa didapat dari mana aja itu ya? Untuk yang Xmas Exchange Oh cuma itu doang cuk Cuma dari exploration doang ya? Dapetin topi Santa? Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.